Pertama kita mengakomodir pemain-pemain, terutama pemain lokal ya, terutama pemain lokal Malang kita harus akomodir. Kita juga paham. Terus bagaimana mungkin yang di luar, masa Liga 1 tentu tidak. Kita kan sudah mempersiapkan tim-tim yang untuk yang tim jadi yang kita ambil-ambil pemain. Kemudian kita juga akan mengakomodir bakat-bakat yang ada di Malang.